Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintang FB ya. Baik sobat semua, kali ini Bintang bakalan kasih tutorial atau cara ya, cara bagaimana live streaming di aplikasi TikTok. Karena dan ternyata masih banyak yang belum mengerti bagaimana cara live streaming di aplikasi TikTok. Ini dibuktikan pada saat saya live streaming di aplikasi TikTok, banyak yang menanyakan bagaimana caranya melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Oke bosku, langsung saja ya kita ke cara atau tutorialnya. Namun buat teman-teman semua yang belum subscribe channelnya, di subscribe dulu ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga like ya. Dan untuk syarat yang pertama, agar bisa melakukan live, kalian ingat tidak pada saat pendaftaran kalian disuruh mengisi formulir tentang tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Di situ kalian bisa usahakan pada saat pendaftaran itu usia di atas 18 tahun, itu untuk syarat yang pertama. Dan untuk syarat yang kedua, kalian harus mencapai followers, itu minimal 1000 followers agar bisa melakukan live streaming di aplikasi TikTok kalian. Untuk syarat yang ketiga, jangan sampai akun kalian terkena pelanggaran panduan komunitas sobat. Karena pada saat akun kalian terkena pelanggaran panduan komunitas, kalian tidak bisa upload video, like video, komen video, kirim pesan, bahkan live streaming di aplikasi TikTok kalian. Namun pihak TikTok memberikan kemudahan dengan cara memberikan kapan akan berakhir pelanggaran tersebut. Misalnya di tanggal sekian sudah bisa melakukan lagi live streaming, upload video, dan lain-lainnya ya sobat ya. Oke sobat, langsung saja ya kita ke cara bagaimana live streaming di aplikasi TikTok. Oke sobat semua, langsung saja ya kita ke cara live streaming di aplikasi TikTok ya. Kita langsung buka saja aplikasi TikToknya. Dan untuk melakukan live streaming, kalian bisa tekan yang ini ya sob ya, tanda plus, kita tekan. Nah nanti akan muncul seperti ini sobat ya, kalian bisa pilih opsi yang live ini sobat. Nah sudah sobat, kita tinggal melakukan live streaming saja sobat. Kita tinggal ketik captionnya di sini dan bisa langsung tekan dimulai siaran langsung. Nah jadi itu tadi sobat cara dan syarat bagaimana kita bisa melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Baik buat sobat semua, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian tahu bagaimana cara live di aplikasi TikTok. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.